perkembangan bayi di dalam rahim, testis ni dia berkembang bersebelahan dengan dengan buah pinggang. Cuma apabila dia semakin besar, pada umur baby itu lebih kurang dalam 6-7 bulan, 7-8 bulan, by right, dia punya testis tu sepatutnya dah turun ke bawah. Turun ke bawah, masuk ke mana? Dia akan masuk kantung testis ni. Tapi ada setengah budak, mungkin dalam 1-5%, mereka mengalami keadaan inilah, undescended testis ni, yang mana dia punya testis tu tertinggal sama ada abdomen di dalam perut 15%, di dalam inguinal canal dalam 25%, ataupun di dalam high scrotal, maksudnya dia dah keluar daripada inguinal canal tapi dia tak termasuk, dia tak masuk dalam scrotum. Untuk testis yang normal sepatutnya dia berada di dalam kantung testis begitu, okey. Jadi apabila testis ni berada di luar, luar daripada kita punya scrotum, ada kemungkinan besar testis ni akan tidak berkembang dengan normal, kerana testis ni perlu berada di luar daripada kawasan dalam badan. Kilang air mani atau kilang sperma ni sepatutnya berada di luar badan dan dia perlu berada 2 hingga 3 darjah Celsius lebih rendah daripada suhu badan. Contoh suhu badan kita lebih kurang dalam 36.5 hingga 37 darjah Celsius kan. So, testis ni perlu berada di luar. Jadi dia punya temperature dia sepatutnya antara 34 hingga 36 darjah Celsius. Sebab apa? Sebab testis ni perlu berada pada kawasan yang jauh lebih sejuk berbanding dalam badan kita yang 37 darjah Celsius, sebab inilah di mana kita panggil spermatogenesis ataupun kita cakap kilang sperma tu akan berfungsi. Okey. Kilang sperma hanya boleh berfungsi sekiranya dia berada pada suhu yang lebih rendah daripada suhu badan.